Jadi ini saya jadikan buat maskotnya Mas Pedro. Oke, sudah Mas Eko? Nah, sudah siap. Bus ini langsung OTW. Maskotnya Mas Pedro Channel, dan ini saya sudah siapin potnya, sudah kasih nama juga ya Mas Pedro, karena ini pohonnya sangat prospek dan sangat apa ya, nggak begitu jumbo. Ini pohon serut, saya akan mengambilnya di rumah Mas Eko Bonsai, si Raja Serut dari Pemalang. Saya sudah siapin, dan armadanya saya menggunakan motor yang seperti di video sebelumnya pada saat saya mengambil serut di rumahnya Om Edi Bonsai. Saya menggunakan motor. Oke, bagaimana kelanjutannya? Seperti apa pohonnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Mas Pedro Channel. Oke, langsung OTW ke rumahnya Raja Serut Pemalang, teman-teman. Jangan lupa pakai helm.
teman-teman, ini sudah di belakang rumahnya Mas Eko dan ini pohonnya sudah disiapin dan ini di bawahnya juga sudah dikencengin kembali ya. Barangkali nanti kendor di perjalanan karena jalannya parah. Ini saya gotong sendirian juga enggak kuat, teman-teman. Tadi gotong ke sini juga berdua sama Mas Rizky Cekrek ya. Nah, sekarang mau langsung saya taruh di motoran dulu. Ini masih bingung bawahnya sebenarnya, soalnya motornya ditaruh samping itu nggak nyampe. Jadi apa gimana masih kok taruhnya di atas ya, di tengah ya? Jadi nanti rencana mau ditaruh di tengah, kita coba dulu. Tingginya berapa meter Mas Eko? 1 meter ada ya? 1 meter 20 teman-teman. Ini maskot Mas Pedro teman-teman. Kuat ya, karena di bawahnya, bagian bawah sudah diikat menggunakan karet banyak dan sampingnya ditarik menggunakan tali rafia. Insya Allah kuat walaupun jalannya parah. Ini kurang satu lagi diikatnya, jadi biar tarik kanan kiri ya, jadi biar kencang, biar anteng di tengah. Ini beratnya itu kisaran berapa kilo Mas Eko ini? 60-an kilo ya. Ini ukurannya ikutnya XL apa double XL ini? Masih XL kan? Masih XL ya teman-teman. Namun ini sangat istimewa ya menurut saya ya, karena mencari bahan seperti ini nggak mudah juga teman-teman. Jadi ini saya jadikan buat maskotnya Mas Pedro. Oke, sudah Mas Eko? Sudah siap. Baby. We'll be right back.
sampai di rumah dengan selamat. Saatnya copot tali, langsung naikkan ke pot. Namun sebelum saya naikkan pot tuh belum saya kasih media, saya kasih media dulu. Jadi tidak kerja dua kali ya, langsung ditanam. Oke teman-teman, udah dilepas talinya, langsung naik ke pot. Langsung, namun belum saya kasih media dulu ya, karena sudah malam juga. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak. Dan yang sudah support sampai channel ini sampai saat ini juga terima kasih. Nantikan video-video selanjutnya yang mungkin bermanfaat dari Mas Pedro Channel. Nantikan video-video selanjutnya dari Mas Pedro Channel. Terima kasih. Dadah.